Ya teman-teman, tadi pagi microwave-nya mati total. Akhirnya saya putuskan coba perbaiki sendiri. Pertama, setelah dibongkar casingnya, dicek fuse-nya, kelihatannya baik saja dan tidak ada tanda terbakar. Dites menggunakan avometer, ya masih connect, masih konektivitas masih bagus. Dicek semua sambungan kabel, tidak ada yang lepas ataupun longgar. Komponen juga tidak ada yang terbakar dan tidak ada bau terbakar. Akhirnya kita coba buka di belakang modulnya. Yah, ternyata inilah biang keladinya. Yah. Ya, coba colok. Setelah dibersihkan dan dicoba, yah, mati lagi. Akhirnya diputuskan untuk bersihkan ulang. Dan sekarang dicoba lagi. Ya, cabut. Oke, nampaknya berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan setting jam. Sekarang lanjutkan dengan final test. Tes menggunakan makanan, apakah dia bisa panas? Membersihkan PCB dengan menggunakan kontak liner, sikat gigi, dan tisu.